Inilah nomor punggung Eden Hazard di Real Madrid. Eden Hazard memang sudah memberikan beberapa kode bahwa ia akan hengkang musim panas ini dari Chelsea FC setelah berhasil menjuarai Eropa League beberapa waktu lalu. Hazard pun menjawab pertanyaan dari salah satu wartawan. Hazard mengatakan, saya pikir ini saatnya mengucapkan selamat tinggal, tapi Anda tidak pernah tahu. Mimpi saya bermain di Premier League selama tujuh tahun saya sudah melakukannya di salah satu klub terbesar dunia. Saat Nya sekarang mencari tantangan baru, kata Eden Hazard. Mungkin itu adalah kode bahwa ia akan pindah dari Chelsea menuju Real Madrid, mengingat Zidane dikabarkan sangat menginginkan jasa pemain Belgia tersebut di timnya. Lantas, jika memang Hazard bergabung, nomor punggung berapakah yang akan dia pakai? Real Madrid telah menyediakan nomor tujuh untuk Hazard, nomor punggung peninggalan sang superstar yang telah hengkang ke Juventus, yaitu Ronaldo, akan dikosongkan jika Hazard jadi pindah ke Real Madrid. Dan pemakai yang sekarang, yaitu Mariano, akan dijual. Inilah, no.